Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua? Apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang? Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Taurus, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Ada Yang Sedang Menunggu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resone terhadap kamu. Cek sun, moon, and rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Taurus, melalui tebaran ini tidak lama lagi kamu bakalan bertemu dengan soulmate yang mungkin selama ini kamu perjuangkan, yang mungkin selama ini kamu mimpikan, yang mungkin selama ini kamu inginkan atau idam-idamkan selama ini. Semuanya sudah ready ada di hadapan kamu. Tapi sebelumnya saya pengen mengundang kamu untuk join di channel Telegram saya, di mana kamu bisa belajar manifestasi, kamu bisa tahu updatean terbaru seputar zodiak kamu, kamu bisa tahu seputar spiritual yang tidak pernah saya bahas sebelumnya. Linknya kamu bisa cek di bio di bawah. Oke, di sini sepertinya tampaknya kamu sudah bersiap-siap untuk ke jenjang yang lebih serius ke depannya. Di sini kamu sudah fokus kepada bagaimana kehidupan kamu ke depannya, kamu sudah fokus bagaimana caranya meningkatkan finansial kamu untuk kehidupan kamu yang lebih baik. Di sini mungkin ada sosok yang kamu perjuangkan selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun itu adalah masa penantian yang panjang. Nah, di sini kamu sudah tidak percaya lagi dan kamu sudah tidak percaya bahwa kamu benar-benar bisa mewujudkan keinginan kamu. Nah, sekarang rasa sakit kamu yang telah lama kamu jalani atau rasa kecewa, air mata, dan kerja keras yang kamu alami beberapa waktu lalu itu sudah terbayarkan hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan, atau mungkin kamu sudah berdealing dengan orang tersebut, tapi intinya adalah dia sudah ada di hadapan kamu. Nah, di sini seolah-olah kamu sudah merasa sembuh dari apa ya, kamu pernah dibully di masa lalu, mungkin kamu pernah ditolak, pernah kamu dikecewakan, tapi hari ini kamu benar-benar merasa sembuh hanya dalam waktu semalam setelah semuanya deal dalam kehidupan kamu. Orang ini benar-benar bisa membantu kamu untuk sembuh. Orang ini bisa membantu kamu untuk memotivasi kamu mencapai goal kamu yang mungkin kamu sudah hampir berhenti di tengah jalan. Tapi ketika dia hadir dalam hidup kamu, kamu merasa hidup kembali, kamu merasa punya energi kembali untuk melakukan apa ya, bukan mencapai tapi mungkin beberapa waktu yang lalu kamu sudah kehilangan goal kamu. Nah, ketika dia hadir dalam hidup kamu, sesuatu yang hilang itu perlahan-lahan hadir dalam kehidupan kamu, mulai dari mimpi kamu, mulai dari cita-cita kamu untuk mewujudkan finansial yang lebih baik, yang stabil, perlahan-lahan akan datang di kehidupan kamu. Nah, di sini Page of Pentacles di sini diceritakan bahwa kamu bakalan mendapatkan karir yang cemerlang ke depannya, bukan hanya karena sebatas kepintaran kamu, bukan karena sebatas kelayakan kamu, tapi itu tadi, karena frekuensi kamu yang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, frekuensi kamu sudah tidak berada di putus asa, karena itu tadi, karena sudah ada orang yang memang benar-benar pengen menerima kamu, pengen melihat kamu. Jadi kesimpulannya, yang membuat kamu putus asa selama ini adalah
membuat kamu merasa tidak termotivasi adalah karena tidak adanya seseorang yang benar-benar bisa menarik kamu keluar. Kamu tidak mengetahui untuk apa kamu bekerja keras, kamu tidak mengetahui apa tujuan dari hidup kamu. Kamu menjadi demotivasi. Kamu tidak mengetahui bahwa kamu hanya sebatas mengetahui bahwa kamu menjalani hidup kamu, makan, tidur, bekerja, setelah itu mati. Itulah terus-terus yang ada di pikiran kamu yang monoton hingga membuat kamu seolah-olah mati rasa. Tapi dengan kehadiran orang ini, kamu berubah menjadi seorang yang pekerja keras, kamu bisa nabung, kamu rajin nabung, bukannya nabung sih, kamu bisa belajar berinvestasi untuk membahagiakan orang yang saya ceritakan ini tadi. Orang yang benar-benar sudah hadir, yang sudah dikirimkan untuk membahagiakan dan melengkapi hidup kamu. Di sini banyak peluang-peluang apa ya? Peluang-peluang ekonomi yang bisa kamu dapatkan. Mungkin selama ini kantong kamu hanya tebal sih, tapi tidak terlalu tebal, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri. Tapi karena banyaknya keajaiban yang terbuka buat kamu, karena kamu kembali ke frekuensi yang tinggi, maka banyak keajaiban yang terbuka buat kamu, mulai dari finansial, mulai dari relationship, mulai dari kesehatan mental kamu yang sudah mulai membaik secara perlahan-lahan. Nah, di sini Page of Swords, di sini kamu merasa berarti, kamu merasa dihargai, kamu merasa diinginkan, Page of Swords. Maka dari itu kamu seolah-olah merasa berani menjalani hidup kamu, bukan berarti kamu pernah takut menjalani yang lalu, tapi hanya berupa kamu kehilangan arah yang saya ceritakan tadi. Kamu sudah berani menghadapi tantangan baru, kamu sudah berani belajar ilmu-ilmu baru, karena itu tadi, kamu sudah mendapatkan fokus tujuan kamu. Kuncinya adalah kehadiran soulmate yang ada di hadapan kamu. The Tower ini mungkin selama ini banyak orang yang menyepelekan kamu, mungkin selama ini banyak orang yang membuli kamu sehingga kamu merasa kecewa, kamu merasa terhianati, kamu merasa tidak cukup memiliki tenaga dan kekuatan untuk membalas mereka. Tapi ketika kamu sudah berada di Page of Swords, kamu sudah berani menghadapi tantangan, kamu sudah berani melawan mereka, kamu sudah berani untuk memperjuangkan hak-hak kamu. Itulah yang terjadi. The Tower ini menunjukkan adanya kekuatan yang muncul, kekuatan yang tersembunyi yang muncul karena kekuatan perasaan, kekuatan cinta, dicintai dan mencintai oleh seseorang. Itulah kekuatan cinta yang sebenarnya. Nah, di sini Knight of Cups di sini sebenarnya kamu itu tipenya orang yang sangat sederhana, yang sangat setia dan sangat mencintai orang yang ada di sekitar kamu. Maka beruntunglah orang-orang yang berhasil mendapatkan kamu. Kamu berjuang mati-matian untuk mendapatkan mereka, untuk mendapatkan dan membahagiakan mereka. Jadi orang yang ada di sekitar kamu itu merasa tersanjung karena kamu tampak serius memperjuangkan mereka sehingga mereka sangat layak dan sangat apa ya, fulfill, merasa dihargai, merasa benar-benar diinginkan oleh kamu karena kamu memiliki, kamu orangnya charming, kamu orangnya enak diajak share, kamu orangnya pendengar yang baik, kamu orangnya dermawan, kamu orangnya tidak egois. Itulah kelebihan Taurus yang memang benar-benar bisa membuat orang lain jatuh hati. Tapi di sini King of Cups, apa yang kamu dapatkan hari ini atau apa yang kamu sudah dapatkan atau berdealing dengan yang saya ceritakan tadi, itu merupakan fase yang memang harus kamu jalani. Seperti tadi kamu disepelekan, kamu dibully, kamu tidak dianggap, kamu dikecewakan, kamu dikhianati, atau mungkin kamu ditusuk dari belakang oleh teman-teman kamu. Itu adalah fase yang memang benar-benar harus kamu lewati, harus kamu jalani sehingga kamu bisa melihat maksud dan tujuan yang sebenarnya. Apa yang sudah kamu lewati untuk belajar bagaimana kamu menghargai orang lain, karena kamu tahu betapa tidak enaknya tidak dihargai, betapa tidak enaknya
ditolak, kamu akan berubah menjadi dewasa, kamu akan berubah menjadi sosok yang bijaksana yang membuat orang yang ada di sekitarmu menjadi lebih beruntung lagi. Oke, Taurus, di sini ada Oracle card untuk kamu. Nah, di sini ada Twin Flame. Twin Flame ini, mungkin yang saya ceritakan ini merupakan Twin Flame yang memang benar-benar sesuai yang apa kamu harapkan. Twin Flame di mana kamu bisa melihat diri kamu, melihat apa yang bisa kamu pelajari dari orang lain yang juga merupakan cerminan dari diri kamu. Kamu bakalan menyadari di sini, saya sesuaikan, kamu akan menyadari bahwa banyak kesalahan-kesalahan, banyak fase-fase yang harus kamu lewati, tapi melalui twin flame ini, melalui twin flame yang ada di dekat kamu inilah yang bakalan membuka mata kamu, membantu kamu untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa terlalu kamu demotivasi di masa lalu. Semuanya tidak ada yang perlu kamu salahkan dan tidak ada yang perlu kamu sesali. Kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu karena memang kamu harus melewati fase ini. Dari sini ada beware of what you are projecting for the quality you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Nah, di sini seperti twin flame, di sini waspadalah terhadap apa yang kamu cita-citakan, waspadalah terhadap apa yang mungkin kamu inginkan atau kamu kagumi dari orang lain. Itu sama artinya jika kamu tidak menyukai seseorang, maka kamu bakalan menarik seseorang yang sama dengan apa yang tidak kamu sukai. Tapi ketika kamu menyukai seseorang atau menginginkan atau bersifat positif terhadap diri kamu, maka kamu akan mengattract apa yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan. Oleh karena itu, kamu diminta untuk waspada, untuk menjaga vibrasi kamu, menjaga keinginan kamu, karena apa yang datang kepada kamu adalah refleksi dari apa kekaguman kamu, refleksi dari apa yang kamu tidak sukai, atau refleksi dari apa yang memang benar-benar kamu inginkan. Apa yang kamu lempar itu yang bakalan kamu yang akan segera mendatangi kamu. Semuanya ada yang namanya take and give. Nah, kita ambil satu lagi di sini. Only time will tell. Hanya waktu yang bisa menjawab ini semua. Jadi tinggal tunggu menunggu momen yang tepat untuk merasakan bahwa semuanya akan terjadi pada waktunya. Semuanya bakalan indah pada waktunya. Dan semuanya tidak ada yang dipaksakan. Semuanya memang benar-benar harus terjadi dalam hidup kamu. Oke, jika resonate silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Taurus.